Sebab tu Allah Ta'ala lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin. Setelah Allah kata mereka kafir, Allah kata mereka ubah kitab, Allah kutuk mereka, Allah kata pula dalam surah Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum, makanan ahli alkitab halal untuk kamu. Allah yang mengutuk mereka, Allah yang menghukum mereka kufur, Allah yang mengutuk perbuatan mengubah kitab, Allah yang samalah yang menyatakan makanan mereka halal untuk kita makan. Jadi makanan mereka, sembelihan mereka halal kita makan, selagi mana ia halal di sisi agama mereka. Ternyata tentu makanan mereka tu makan yang halal di masalah mereka. Jadi kalau ada orang Kristian sembelih, dan sembelihan itu diiktiraf oleh Kristian, contoh-contoh Yahudi yang sembelih kosher, so halal. Cuma yang sekarang timbulnya ialah ramai orang timbulkan masalah ramai yang etis. Tapi kalau dia Kristian tu, itu dah halal. Ada pun saya tak boleh makan, saya tak lalu, tak boleh makan, bukan wajib makan. Apa masalah? Macam tapi kedai Pakistan, kedai Turki, saya mamak tu. Ada tu, bukan kata kedai mamak, apa nama, semua tak betul. Banyak kedai mamak bagus, tapi ada satu dua kedai mamak yang kadang-kali ada ayam dia tak elok ke apa. Lepas tu orang kata kedai mamak apa, ambil ayam apa, taklah. Tapi itu tak boleh jadi satu hukum untuk apa, untuk dihukum semua apa, semua kedai mamak, kedai mamak kampung dia. Kalau betul ada orang, yalah, tanya siapa sebenarnya Kristian, orang Kristian kata apa, halal ke tak, boleh makan. Tapi kita tak lalu, tak lalu tak buat, tak makan. Tapi semua orang timbul masalah kebersihan, dia potong kita. Ya. Ada sebagian buku Israiliyat dah ditulis. Saya ada buku, saya tulis kalau panjang lah Israiliyat, tapi yang saya punya ada, saya pernah tentang Israiliyat, bahaya Israiliyat. Dalam buku saya mengemudi bahtera perubahan minda tu ada bab tentang Israiliyat, tentang hadis palsu. Ada, secara umum saya dah ceritakan sikit-sikit masalah tu, untuk satu kali baca cepat kan. Detailnya Israiliyat ni, apabila dia ada beberapa perkara jenis. Satu Israiliyat yang memang dia kitab Yahudi ataupun sumber maklumat Yahudi sebut, dan dia ada pula persamaan dengan Quran. Kita terima lah, bukan kita terima Israel tu, Israeliat tu. Kita terima apa? Quran. Kita terima Quran tu. Umpamanya Israeliat kata nama dia yang dengan Nabi Musa tu Khidr. Hadis pun kata macam tu juga. Jadi sama. Ada Israeliat yang kita kata, tengok dia tak sama, tapi dia tak merosakkan apa-apa sangat lah. Contohnya cerita watlu alaihim naba abna adam, ceritakan kepada mereka kisah dua anak Adam. Israeliat kata namanya Qabil dan Habil. Quran tak kata, hadis tak kata. Kita kata mungkinlah kot. Kalau kita terima pun tak menjejaskan apalah, tapi kita nak confirm tak boleh lah, pasal ini cerita raib dulu kan. Ada kemungkinan wanita isteri Al-Aziz yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, kata Israiliyat namanya Zulaikha. Hadis tak kata, orang Melayu ramai dah nama Zulaikha. Sehingga buat doa kertas apa, kertas jemputan kahwin lah. Himpunkanlah hati kami seperti mana engkau menghimpunkan hati Yusuf dan Zulaikha. Tak pernah ada dalam riwayat hadis pun menceritakan Yusuf berkahwin dengan Zulaikha. Ini Israiliyat. Kita tak tahu boleh cari benar ke ataupun boleh jadi tidak benar. Tapi kita setakat benar. Okey, yang ketiga, ada Israiliyat yang bertentangan. Macam Qaf wal Quranil Majid. Qaf, huruf Qaf kan. Qaf ni Quran tak bagi tahu mana apa Qaf. Qaf
Sir Elliot kata itu bukit yang dia duduk keliling bumi ni ada bukit. Kalau kita terima yang kuasa. Ada Israel yang hina Nabi, bermakna Nabi ini buat sini, dia hina Nabi. Tengok cerita tu menjatuhkan maruah Nabi. Tetapi kita kena jaga Israel, dia boleh divert kita punya fokus terhadap memahami Al-Quran. Contohnya saya suruh buat surah Luqman. Quran kata walaqad atayna Luqman al-hikmah an yashkur lillah. Kami telah memberikan kepada Luqman hikmah agar dia bersyukur kepada Allah. Israel kata Luqman ni kulit dia hitam, orang dia pendek, bibir mulut dia tebal. Sedangkan Quran tak cerita, tapi bila sebahagian buku terlalu banyak untuk cerita ciri Luqman, Allah bukan nak suruh kita tiru bibir mulut Luqman atau kulit hitam Luqman. Allah suruh kita tiru kesyukuran dia. Sebab sebahagian tu menyebabkan jadi katun. Dia kata sesungguhnya Firaun dia pergi buang air besar, kata Israeliat 40 hari sekali. Terkejut kepada ular, kata kitab yang kitab Jawi Melayuan. Adapun Firaun itu membuang ia akan air besar sebanyak 40 hari sekali. Dan tak kala ia terkejut oleh dia akan ular Nabi Musa, maka membuanglah air ia sebanyak 40 kali satu hari. Ya. Ini menyebabkan orang kita selalu cerita tu. Ini telah, kalau saya kata kalau Fir'aun buang air 40 kali sehari, dia tak ada masa lawan Nabi Musa. Sibuk kita hendak je. Ada Israeliat yang betul-betul tengok cerita Bubul Asyura, Nabi Nuh. Orang Melayu akhirnya tak boleh tentang cerita apa kebijaksanaan Nabi Nuh, semangat Nabi Nuh. Inni da'untu qawmi laylan wa naharum falam yazidhum du'ai illa firara. Aku suruh kaumku malam dan siang, mereka tak tambah apa yang aku suruh, mereka lari saja. 1,000 tahun orang Melayu tak boleh semua tu. Cerita semangat dakwah Nabi Nuh tak banyak diceritakan. Yang tahu dia kata Nabi Nuh buat bubuang atas kapal. Maka kita pun bulan Asyura buatlah bubur. Ini Israeliat. Dia fokus kita. Dan kadang-kadang unsur itu ada yang tidak Israeliat, tapi kita telah salah fokus tentang para Nabi. Sehingga Nabi-Nabi, saya selalu sebut yang itu belum dengar kan, Nabi Yusuf AS, dia memang sengah kacau orang dia. Tapi kita telah hilang fokus. Ramai orang tak tahu apa semangat dakwah Nabi Yusuf, projek ekonomi dia, bagaimana usaha dia menyelamatkan Mesir daripada kejatuhan ekonomi. Akhirnya orang hanya tahu umpin, orang Melayu jambikan dulu, umpinang siwamin bulan, kembang bunga sekuntum manis, besri manis, besemadi pun manis, semut mengirim di bibir-bibir ku bulan, purnama dibuka aku, hai mari engkau melihat wajahku seperti Nabi Allah Yusuf dan mendengar suaraku seperti Nabi Allah Daud dengan berkat doa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua yang agak dah sanggup. Dia telah, ini cerita sampingan kan, dia telah berpaling daripada usaha ataupun tujuan sebenar Al-Quran. Sebab tu Al-Quran tak cerita Fir'aun tinggi mana. Fir'aun tu bukan nama orang. Fir'aun tu adalah kerana tak ada kepentingan. Ramses 2-3 tak ada kepentingan. Yang pentingnya manusia berkuasa menderhaka kepada Allah, dan itu balasannya. Quran tidak membazir masa kita dengan semua cerita ni. Jaga-jaga dengan Israeliat. Akhirnya orang Melayu dia banyak tahu Israeliat lebih daripada pengajaran Quran. Pasal tak macam masyarakat kita? Cerita-cerita sehingga akhirnya Nabi Sulaiman dan sang kancil. Nabi Sulaiman yang betul hebat, asyik duk delok dengan sang kancil lah. Tapi Alhamdulillah lah, sehingga orang Melayu berjaya membuat kereta kancil. Tapi itu satu kejayaan saya. Tapi yang penting ya, Nabi yang betul hebat ni, aduh ni, perang semua ni. Saat kancil, saat burung tu main, minta ke Nabi Sulaiman nak makan hari 7 kali, silap minta 7 hari sekali. Burung balik. Jadi kenapa? Kerana Nabi Sulaiman doa ke dia. Kalau Nabi Sulaiman, Nabi tak kalah burung dia. Kalau lah betul dengan burung, Nabi Sulaiman kata ke dia, Tak lambat sangat 7 hari sekali kan. Takkan Nabi Sulaiman berdoa, padahal kau suruh silap.
Jadi Israeliat dia jaga. Dan sebab tu kita jangan. Israeliat ni kelihatan, saya bimbang anak-anak yang membesar ni, dia pandang Islam pun macam bodoh juga tau. Sebab Israeliat ni. Ustaz, Kunut Nazirah tu betul Ustaz? Kunut Nazirah sabit dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan juga Ibnu Kunut Nazirah. Mengatakan bahawa bahasa Arab tu bahasa juga. Hadis yang menyebut bahawasanya inni uhibbul arab li'anni arab wa li'anna lughatal qur'an lughatal arab wa li'anna lughata ahli jannah lughatal arab. Aku cintakan Arab kerana aku suka orang Arab, kerana bahasa Quran bahasa Arab, bahasa Quran bahasa Arab, kerana bahasa ahli syurga bahasa Arab. Hadis ini da'if jiddan, terlalu ba'aj.